Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nikola Surya Dwanto. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi dari lintas Solo Balapan hingga ke stasiun Palur. Dan di area overpass DI Panjaitan ini telah selesai dibangun pondasinya, pondasi overpassnya. Coba saya sedikit ke atas biar lebih terlihat. Nah, ini pondasinya sudah terpasang, sudah dibangun dua-duanya. Nah, itu yang pertama, itu yang kedua. Untuk di sini nanti mungkin ditimbun batu dan pasir. Tuh. Coba saya sedikit turun aja lah, biar lebih terlihat. Nah, itu di sisi pondasi sebelah sana tuh sedang dilakukan pengecoran. Kalau yang di sini kan belum, masih apa tuh namanya, besi-besinya, besi baja, kerangka. Kalau di sana baru proses pengecoran. Dan mungkin ini penambahan tingginya hingga 1-2 meter lah. Sekitar 2 meteran. Penambahan tinggi overpassnya. Ini juga sudah dipasang tiang LAA. Kemarin kan belum dipasang. Ini sudah dipasang tiang LAA beserta fitrasnya. Bentar, sambil duduk aja, capek. Nah, ini rencananya kan akan rampung sekitaran bulan Mei hingga Juli lah, antara bulan itu. Jadi ini sudah, kalau dilihat, sekitar 30% progres pembangunannya. Dan apalagi yang update? Oh iya, itu overpassnya kan sedikit dimundurkan. Dulu kan maju loh, sebesi, bentar ini saya cuma biar kelihatan. Nah, dulu sebesi itu, besi-besi bantalan di depan tuh. Sekarang dimundurkan sekitar setengah meter, 100 meter. Nah, kalau yang sini ya masih gini-gini aja sih perkembangannya. Ini bentar lagi ini mata remaja akan segera lewat. Jadi sekalian saya nyegat di sini palingan. Oh iya. Apalagi yang update? Itu ya. Itu mungkin nanti itu nanjaknya seperti di overpass Manahan. Jadi lumayan nanjak. Kalau perpas manahan kan tingginya sekitaran 3,5 meter. Ini kalau saya lihat dari sini 1, 2, 3, 4 meter. Berarti lebih tinggi. 4,5 atau 4 meteran lah. Di sana itu ada ekskavator yang lagi nggak ngapa-ngapain. Dan di sana ada ekskavator yang lagi bawa, lagi ngangkutin semen cair. Untuk nanti dituangkan di dalam triplek-tripleknya. Itu di sana juga ada genset untuk listrikannya lah. Coba saya lihatkan di sana. Apa ya? Nah, itu udah banyak itu besi-besi untuk overpassnya, mungkin untuk pondasi. Itu relnya dikasih besi rangkap tuh biar enggak
jatuh, Mbak anjlok itu. Kan bawahnya kopong. Cuman bantalan tapi enggak ada batu balasnya. Makanya dikasih besi-besi itu biar enggak kopong. Coba saya naik lagi ya. Ini sudah di apa nih buat nanjakan ekskavatornya nih, dilubangin tuh ekskavatornya. Nah nih kalau perkiraan tingginya segini, lumayan tinggi lah. Itu pekerjaannya lagi nyopotin tripleknya, nanti buat dipakai lagi. Nantilah kawan-kawan saya akan nyoba lihat yang sebelah sana. Oh, pendak kalau enggak saya sambung aja ya. Saya coba ke sana. Ini videonya saya stop dulu. Saya nyoba ke sana, ke seberang. Nah, itu yang sana tuh mau lihat seperti apa yang perkembangan di sana sama di area sini. Ini videonya saya lanjutkan di tanggal. Oh, tanggal 15 Februari. Ini saya lanjutkan. Nah, kalau di sisi sebelah selatannya sama aja sih, mirip-mirip sama kayak yang sebelumnya. Pondasinya sudah dicor dan satu set. Coba saya lihat bawahnya. Itu apa sih? Coba lihat yang sana. Nah, ini bagian dalam pondasinya nanti masih kosong sih. Cuma nanti ditimbun batu pasir sama dicor, jadi kuat dan lebar jalannya. Ini kalau saya lihat sekitar 7 atau 8 meter inilah. Itu LA-nya tuh kurang dipasangin kabel-kabelnya. Kalau udah dipasangin ya mungkin bisa langsung diuji coba, soalnya kurang progres elektrifikasinya, cuman kurang selesai di bagian sini saja, bagian peta solo jebres dan solo balapan. Coba saya duduk di sini aja lah. Nah gitu kan enak. Jadi saya baru sempat ke sini karena pas minggu lalu saya ngevideoin. Nah itu sorenya hujan terus, jadi saya nggak jadi pindah ke sisi utaranya. Dan ternyata di sini yang namanya pemuda Pancasila banyak banget, jir. Itu yang baru lewat pemuda Pancasila, di sana ada pos ronda juga, pos rondanya pemuda Pancasila. Di sisi sebelah sana juga ada pemuda Pancasila, udah merakyat pemuda Pancasila.
Dan untuk apa ini ya, pengacaran jalannya ini saya kurang tahu, mungkin nunggu selesai buat ini landaian pondasinya atau landaian overpassnya. Itu ada ekskavator yang mengarah ke dalam sini. Tapi yang jalan juga mengetahui aja sih lah. Nah itu masuk ke kaki itu ngangkut batu pasir. Nanti lah dilihat saja nih aku buat apa. Ternyata buat ngelubangin tanah buat nanti dipasangi pondasi juga. Mungkin saya akan updatekan lagi 2 atau 3 minggu dari hari ini, yaitu mungkin awal bulan Maret besok. Dan ini saya mau pindah ke segitiga pembalik Sol Balapan juga sama, mau mengupdatekan proyek elektrifikasi di sana. Video ini mungkin tayang lebih dulu daripada yang itu yang elektrifikasi. Mungkin tayang apa ya? Tayang besok mungkin. Besok jadi tanggal 17 saya tayangkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nantikan video saya yang selanjutnya. Mantap, overpass di Panjaitan.